على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الفضيل تون إمام تون بلا سوره اللي تنكوسا مسجد tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah yang dirahmati lagi kasih Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita masuk pada malam yang ke-5 Ramadan. Maknanya kita dah 4 hari kita berpuasa. Ada satu caption tuan-tuan. Kalau kita bulan Ramadan ni kita banyak sebut bulan puasa, maka kita hanya nampak kita hanya sekadar tak makan tak minum, maka kita nama kita puasa. Ha, kan? Betul lah tu. Kan? Kalau nampak semata Ramadan ni bulan puasa, bulan puasa tu Ramadan, maka tak makan tak minum tak apa, maka puasalah dia. Sedangkan kalau kita banyak sebut bulan Ramadan, kan, bulan Ramadan ni yang mana setiap amalan kita akan diberikan ganjaran yang kelebihan dan juga keistimewaannya sangat lumayan, sangat hebat berbanding pada bulan-bulan yang lain. Maka kita akan menjadikan saat dan juga ketika ataupun apa saja kesempatan yang Allah berikan pada kita, pada bila-bila masa sekalipun, kita akan memanfaatkannya dengan tujuan untuk kita beroleh keampunan, beroleh keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebutkan oleh Nabi kita, Nabi sebut apa dia tuan-tuan, man sama Ramadan iman wa ihtisaba. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan. Berpuasa ni disebutkan hadis sekalian ialah puasa bukan sekat kita berlapar dan juga dahaga, tetapi kita puasa mata kita daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita menjadikan diri kita ini sentiasa dalam pengawasan Allah. Maka apa tuan-tuan, kita buat itu semua dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan ihtisabah. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diberikan pengampunan terhadap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah pun kita lakukan pada sebelum ini. Mudah-mudahan ini tuan-tuan, 4 hari 5 hari kita telah pun berpuasa, mudah-mudahan disebutkan kita sentiasa beroleh keampunan daripada Allah. Tuan-tuan, bila kita dalam bulan Ramadan ni ada 2 waktu ataupun 2 keadaan yang memang kita akan pancul. Confirm tuan-tuan tahu. Kalau kita boleh sebut tuan-tuan tadi waktu berbuka, boleh kita sebut tuan-tuan berbuka tadi pukul 7.27. Kan? Kalau waktu subuh tuan-tuan 6.12, 6.13 minit. Ini 2 waktu kita confirm tahu tuan-tuan. Sebab apa? Nak berbuka, nak makan. Waktu subuh tuan-tuan ialah waktu yang kita ditegah, dilarang, diharamkan untuk kita makan. Apa tandanya tuan-tuan? Alamat untuk kita berbuka dengan adanya azan. Alamat untuk kita tidak lagi dilarang, diharamkan untuk kita makan dan juga minum tuan-tuan, ialah dengan adanya waktu azan pada waktu subuh. Hadis kilan, di antara kalimah ataupun di antara lafaz yang sangat mulia, yang sangat agung, yang ada dalam azan tuan-tuan ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan? Kalau kita tanya ke kita boleh tuan-tuan terjemah. Kan? Aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kan? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku nak saksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Kan? Tapi kalau kita nak implement, kalau kita nak nak memahami dalam arti kata yang sebenarnya, apa sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa sebenarnya tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Dia ada 2 tuan-tuan kita nak bincang, tapi tak tahulah sempat tak sempat. Kita ambil lebih kurang 15 minit je tuan-tuan. Baik, kita ambil satu je dulu. Kalau tak sempat kita sambung Ramadan tahun depan. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa sebenarnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa maksudnya tuan-tuan?
Kita nak faham sebab kita akan sebut perkara ni ketika mana kita mendengar azan. Kita akan sebut perkara ni tentang ketika mana kita menjawab azan. Ketika mana kita baca, dan juga di antara disebutkan kita akan baca di dalam sembahyang kita, dalam tahiyat awal, dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu disebutkan tuan-tuan ialah rukun apa? Rukun qawli. Tak sebut kalimah syahadah ni tak sempurna rukun sembahyang dia, maka tak dikira sembahyang kepada dia. Kita nak supaya kita disebut baca ni tuan-tuan ada feel, ada apa? Ada healing. Ha kan? Apa disebutkan tuan-tuan? Asyhadu alla ilaha illallah, aku nasyasi bahawasanya tadi Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang pertama sekali kita kena faham. Yang pertama sekali kita kena jelas ni tuan-tuan ialah Allah ini sebagai tempat untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Seluruh kehidupan kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kena faham. Solatku, ibadahku, hidup matiku kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bulan Ramadhan ni kita kasih kesempatan orang buat apa sahaja yang pekerjaan itu benda yang halal. Ada juga tentang orang buat perkara yang tak halal tapi lillahi ta'ala tak jadi juga. Saja aku mencuri kerana Allah tak jadi, tentu tak jadi ibadah. Tetapi kalau macam hari Jumaat ni tuan-tuan, kan? Dia mandi sunat hari Jumaat. Kan? Mandi je tuan-tuan, terjun sungai ke sebagainya, relax, okey lah. Tapi niat tu kerana Allah, mandi sunat hari Jumaat berbanding dengan orang yang tuan-tuan mandi 3-4-5 kali. Mandi berjam-jam tanpa ada niat apa, sekadar untuk segar badan, sekadar untuk mandi. Maka niat dia itu pada hari Jumaat dibuat kerana Allah di bulan Ramadan. Maka dikira ibadah. Itu tuan-tuan baru buat mandi. Bagaimana kita sebutkan hari sekilan kerja dia, perniagaan dia, dia sebagai ketua keluarga, dia sebagai suri rumah, dia sebagai anak, sebagai ibu dan juga ayah. Semua perkara ni tuan-tuan kita kena mengarah kepada mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu Allah sebut tuan-tuan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan juga manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah tuan-tuan okay. Sebab itulah hadirin yang dirahmati sekalian, kalau orang nampak perkara ini takkan berlakulah yang disebutkan apa tuan-tuan pecah amanah dan juga seumpamanya orang menipu. Sebab apa? Sebab aku nak bercakap, Allah memelihat aku bercakap benda yang baik, ada ibadah. Aku berniaga ni tuan-tuan bulan Ramadan tuan-tuan banyak sayang-sayang sini bazar Ramadan, alhamdulillah. Kan? Maka orang berniaga dia bukan sekadar mengejar keuntungan. Tapi kenapa? Kerana dia nak buat ibadah dengan perniagaan dia. Kerja dia ialah ibadah. Perniagaan dia ialah ibadah. Kerana Nabi sendiri betul-betul peniaga, businessman. Baik, itu yang pertama. Hadis sekilan yang kedua disebut tentang asyhadu alla ilaha illallah, aku nak saksi bahawa yang tadi Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita kena faham ialah Allah subhanahu wa ta'ala ini ialah tempat untuk kita minta tolong, tempat untuk kita minta berlindung. Berapa ramai tuan-tuan ketika mana kita ada masalah, kita ikut kepala kita, ikut logik kita, tanya orang dulu. Betul dah, orang kata apa, tanya orang lebih berpengalaman. Sedangkan tuan-tuan kita sebut perkara ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sembahyang kita, tak sebut ayat ini, tak baca ayat ini tuan-tuan, tak sah sembahyang kita. Iyyaka na'budu, kepada engkau lah ya Allah kami sembah, kepada engkau lah kami minta pertolongan. Ni tuan-tuan bulan Ramadhan nak jadikan kita ni ialah orang yang memang minta kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala udu'uni astajib lakum, minta lah ya Allah, aku akan pastikan, aku akan makbulkan, aku akan perkenankan. Ni tuan-tuan, ni kita minta dengan orang lain dulu, tak minta dengan Allah. Kan? Sebab tu tuan-tuan kita diajar untuk setiap kali kita nak memulakan apa perkara, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Nampak simple je tuan-tuan. Kan? Nak duduk sebut bismillah, nak makan sebut bismillah. Kan? Nak berbuka puasa tadi tuan-tuan kita ajak anak isteri kita, keluarga kita baca bismillah. Kan? Untuk tujuan apa? Untuk perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tuan-tuan sekalian, yang seterusnya ialah kita nak jadikan Allah ni ilah.
yang ni Allah SWT sebagai tempat apa untuk kita menggantungkan ataupun letakkan kecintaan kita kepada Allah. Hanya tuan-tuan orang sanggup bila sayang cinta kasih daripada seseorang, semua perkara yang di yang nak dilakukan oleh orang yang dicintai, yang suka dilakukan oleh orang yang dicintai, dia akan cuba penuhi. Kita sayang ke isteri kita, kita sayang suami kita, kita buat perkara tu kalau boleh hati boleh, tak nak boleh disakit hati. Oh, jaga sungguhlah tutur kata kita, jaga sungguhlah tentang kita punya akhlak kita. Sebab apa? Nak bagi kawan kita, isteri kita, sebagai suami kita sebagainya kecil hati dengan kita. Sebab apa? Kita sayang kat dia. Tapi tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita jadikan muhasabahnya ialah selama aku ini cinta pada Allah. Kita sayang Allah, kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita menjadikan diri kita inilah hamba Allah yang sebenar? Oh tuan-tuan, zaman bercinta yang masam jadi manis. Kentut membawa wangi tuan-tuan. Jadi kita nak supaya tuan-tuan ialah kita cinta pada Allah. Apa bukti cinta kita pada Allah? Ialah amal ma'ruf nahi munkar, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Sebab tu sekalian kita nak bawa tuan-tuan, bila kita sebut perkara ini kan, kita nak bawa tuan-tuan, kita ni bulan Ramadan, kita dah jadikan kita ni ialah hamba Allah yang mencintai Allah, yang beriman pada Allah, yang Allah layak untuk cinta pada kita. Kita datang rumah Allah tuan-tuan kan, kita solat sunat terawih, kita baca Quran sebagainya. Tuan-tuan, cinta ni bukan setakat 30 hari dalam bulan Ramadan, perlu diteruskan sampai bila-bila. Para hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah kan? Sebab tu tuan-tuan, menjadi satu tanggungjawab kepada kita, bulan Ramadan ialah bulan untuk kita melatih diri kita untuk bertambah kasih sayang kita pada Allah. Kan? Tuan-tuan, zaman bercinta dulu, kan, tu tepuk tanya, tepuk dada tanya memori kita, kan. Zaman bercinta seronok tuan-tuan. Tapi zaman kahwin ni 10 tahun, 15 tahun tu nak kekalkan romantik, nak mengekalkan keharmonian rumah tangga tu tuan, cabaran yang sangat besar. Sebab apa? Nak konsisten tu. Bulan Ramadan ni tuan-tuan tak pelik kalau kita boleh solat sunat tarawih. Tak pelik sebab kita boleh berpuasa. Tak pelik sebab kita ramai-ramai boleh datang rumah Allah. Sebab begitu trend budaya dia. Bukti dia tuan-tuan, cinta kita, tengok nanti satu Syawal, dua Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah sebagainya, bagaimana cinta kita kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, ramai macam ni kita cabar di kita, biar kita di antara orang yang akan mengimarah ke rumah Allah. Tak kisahlah tuan-tuan, kalau sudah tentulah di tempat kita 30 Ramadan, 29 Ramadan, 27 Ramadan, macam inilah keadaan dia. Lepas habis raya ni tuan-tuan, kalau boleh ramai macam ni tuan-tuan, tak payah kempen lah, jom subuh macam Jumaat. Boleh kempen tuan-tuan, majlis salat ni setiap waktu macam Jumaat. Oh tuan-tuan, boleh panggil Malaysia Book of Record tuan-tuan. Sebab apa? Tak Ramadan pun memang macam ni lah. Memang hebat tuan-tuan, insyaAllah. Sebab apa? Cinta kita kepada Allah. Baik hadirin yang terakhir sekalian, mungkin yang terakhir tuan-tuan ialah Allah ini sebagai apa? Sebagai tempat kita mencari rezeki. Allah ini tuan-tuan ialah sebagai memberi rezeki. Apa rezeki ini tuan-tuan? Rezeki ini bukan sekat harta benda. Ya Allah, limpahkanlah ni kepada kami, ya Allah, kepada aku, ya Allah, rezeki yang melimpah ruah. Kita niat tentang limpah ruah apa? Boleh tambah lagi ke rumah satu lagi, boleh tambah lagi ke harta lagi, boleh tambah lagi ke kereta. Sedangkan rezeki ni apa tuan-tuan? Ialah ni, datang rumah Allah, boleh beribadah rumah Allah. Ni tuan-tuan. Boleh baca Quran, itu rezeki. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kena ada perasaan cemburu. Walaupun tuan-tuan nak buat 8 ke 20 ni pilihan masing-masing, yang tak betul ni tuan-tuan tak buat langsung. Sibuk tuan-tuan macam mana tak tahulah. Baik 8 pun bagus, 20 pun okey. Cuma tuan-tuan, kalau kita yang buat 8, cuba kita tengok yang buat 20 ni tuan-tuan. Nak puji jugalah yang gerin 20 rakaat ni tuan-tuan. Saya pun tuan-tuan banyak buat 8 daripada 20, kerja sebenar tu tak ada masalah kan. Yang penting ni buat. Tuan-tuan tengok dengan 20 rakaat ni, bukannya sebaya kita kadang umur 60-70, tapi Masya Allah tuan, kekuatan, kemampuan ni sangat hebat. Ni tuan-tuan rezeki daripada Allah. Jadi tuan-tuan nak sebutkan apa dia? Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita kena bersyukur dengan apa saja rezeki.
kebaikan, manfaat anak kita tuan-tuan alhamdulillah dalam keadaan yang orang sebutkan dalam musim kos SST ni naik, barang naik tuan-tuan, terpaksa recycle balik baju sekolah tahun lepas. Kita tuan-tuan 5 orang anak, 5 orang semua baju baru. Tapi rezeki tuan-tuan alhamdulillah, anak kita, keluarga kita tuan-tuan semua jadi anak yang soleh dan juga solehah. Tuan-tuan itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sekalian, cuma sebagai saya tak ambil masa tuan semua nak ambil nak ambil sikit nak buat sikit react tuan-tuan. Kan? Saya perhati benda ni dah banyak tahun. Kan? Kita tuan-tuan kalau kita yang buat 8 rakaat tadi saya sebutkan sikit tuan-tuan, kita akan buat witir sama ada buat witir ke rumah ke, buat witir nanti mungkin sebelum sahur nanti ke, tak apalah yang penting buat. Cuma kalau kita yang nak buat kat masjid kita ni tuan-tuan, kerana di tempat kita ni buat 20 rakaat, yang nak buat witir 2 rakaat tu jangan sembahyang sendiri, sembahyang tumpang yang sembahyang terawih ramai-ramai ni. Sebab apa? Nak ambil pahala berjemaah. Nampak tuan-tuan? Yang satu rakaat tu memang tak ada pilihan lah, sebab memang dia dah beza dari segi kafiat, rukun sebagainya. Tu tuan-tuan. Jadi yang buat witir boleh tumpang yang terawih yang 9 10 rakaat tu. Niat saja beza, perbuatannya sama, tak ada masalah. Yang tak boleh tuan-tuan kalau kita sembahyang solat witir tumpang sembahyang solat jenazah, tu memang tak boleh. Kan? Saja dah tuan-tuan nak sebutkan supaya apa, supaya alang-alang dah kita bilang tentang sembahyang sembahyang sunat ni banyaknya memang kita dituntut afdalnya sembahyang sendirian. Tapi dah alang-alang kita di bulan Ramadan di rumah Allah boleh tumpang jemaah, ambil lah peluang tu. Sayanglah tuan-tuan. Kan. Jadi hari ini sekadar tu saja saya boleh sebutkan supaya nantinya bila kita mengucap 2 kalimah syahadah kan, kita dengar azan, kita boleh rasa apa yang aku kena buat bila aku ni sebagai hamba Allah. Allah ni sebagai apa, tempat kita mengabdikan diri. Allah ni tempat kita tunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Allah ni untuk kita memohon rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini ialah sebagai satu tempat untuk kita minta perlindungan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan itu yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang kelemahan kita sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah permudahkan, Allah terima segala amalan kita di bulan Ramadan. Hadza taqwa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, kenderaan WKU 9426 minta alihkan kenderaan anda. Sekian, terima kasih. WKU 9426. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.